Jadi jangan pernah siapin musuh. Nah, musuh ini artinya sengaja mengorek-ngorek kesalahan orang. Makin kita tidak tahu, teman-teman, makin bersyukur kepada Allah. Jangan tahu sudah, nggak perlu tahu. Nggak usah tahu. Ya. Kalau kita tidak tahu tentang orang, bagus. Ya. Kalau ada teman-teman begitu telepon, sudah tahu belum? Nggak, belum tahu. Saya tidak mau tahu. Apalagi kalau sudah gosipin orang. Nggak usah saya tahu. Begitulah yang Nabi SAW contohkan. Ini baru buka WA pagi-pagi, sudah tahu belum? Ya. Telepon, sudah tahu belum? Tahu belum? Gosipin orang nomor satu. Pertama. Dulu itu berita gosip cuma seminggu sekali mungkin. Sekarang setiap hari. Sekarang hot news. Luar biasa. Setiap berapa hari sekali berita terbaru. Berita terbaru. Dan seringkali masalahnya orang. Gosipin orang. Gitu kan. Waktu Nabi SAW ditanya, apa itu ghibah? Dosa besar, gunjing. Kata sahabat terdiri Allah dan Rasul lebih tahu, kata mereka. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Walaupun benar ada padanya. Kenapa sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana kalau yang saya ceritain ada padanya, memang ada dasarnya aib itu. Dia bilang, kalau ada kau telah menggibahnya. Kalau tidak ada, maka engkau telah menzaliminya. Atau membuat fitnah gitu. Jadi harus hati-hati nih teman-teman. Tidak boleh ada permusuhan.